أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Muhammad Fikri Berosihan. Nombor kad matrik saya ialah 03DET18F1101. Penyelia saya ialah Encik Isham Saha bin Ismail. Tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah Smart Postbox, iaitu peti surat pintar. Ini ialah gambaran keseluruhan yang saya akan bentangkan: pengenalan, penyataan masalah, objektif, skop, metodologi, gambar raja blok, raja lita, carta alih, keputusan dan perbincangan, kesimpulan dan cadangan, milestone. Pengenalan. Postbox merupakan satu kotak yang dipanggil peti surat yang berada di setiap rumah bagi memudahkan tugas tukang pos meletakkan surat. Sistem Smart Postbox ini direka khas untuk pengguna-pengguna surat bagi memudahkan mereka mengetahui surat mereka yang ada di dalam peti. Apabila surat dimasukkan ke dalam peti surat, LCD akan menunjukkan bilangan surat dan mesej akan disampaikan kepada pemilik peti surat. Pengguna Smart Postbox boleh rujuk telefon pintar mereka dengan menggunakan aplikasi Blink bagi mengetahui adanya surat di dalam peti surat mereka. Seterusnya, penyataan masalah. Pengguna peti surat perlu memeriksa peti surat mereka secara manual setiap hari. Kadangkala, pengguna peti surat terlupa mengambil surat mereka kerana terlalu sibuk dengan aktiviti harian mereka. Seterusnya, surat didapati rosak akibat terlalu lama ditinggalkan kerana masuknya air hujan dan lain-lain. Seterusnya, surat hilang. Kadangkala, surat hilang ini berlaku apabila surat terlalu lama di dalam peti surat dan orang lain akan mengambilnya. Seterusnya, objektif. Untuk mengelakkan surat hilang, surat dapat diselamatkan. Contohnya, surat apabila surat yang dimasukkan ke dalam peti surat itu telah dimasukkan, pengguna akan mendapat notifikasi dan pengguna akan terus mengambil surat itu. Tidak terlepas sesuatu yang penting, iaitu seperti surat-surat bank ataupun surat-surat kerendaan yang terlalu penting bagi memastikan surat itu selamat. Pengguna Smart Postbox dapat menjimatkan masa. Hal ini dapat mengurangkan aktiviti memeriksa peti surat setiap hari. Slide seterusnya, skop produk. 1. Pengguna Smart Postbox. Semasa menggunakan sistem ini, pengguna tidak perlu memeriksa peti surat mereka secara berterusan. Proses pemeriksaan akan diliputi oleh sistem. Pengguna hanya perlu menunggu atau membuat kerja yang sepatutnya. 2. Memberi notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi Blink. 3. Mengelakkan ketinggalan surat yang penting seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu surat-surat bank ataupun surat kenderaan yang belum habis dibayar. Ini adalah metodologi A, block diagram. IR sensor ialah input akan menghantar kepada hardware, iaitu NodeMCU ESP8266. Apabila diterima, NodeMCU akan menghantar LCD I2C, apps Blink dan buzzer, iaitu output. Ketiga-tiga ini adalah output. Raja lita. Ini adalah raja lita saya yang mengandungi LCD, buzzer, NodeMCU, power supply dan juga IR sensor. Ini adalah carta alih yang dimulai oleh start dan seterusnya kepada aplikasi, iaitu check internet Blink. Dan seterusnya ia akan pergi ke mailbox, iaitu notification bersedia untuk menerima daripada aplikasi Blink. Ia juga diterima oleh NodeMCU yang dihantar oleh IR sensor dan seterusnya pergi ke notification
notifikasi, iaitu dalam sistem kaunter. Ia akan terus kepada buzzer dan tamat. Keputusan dan perbincangan. Smart Post Box ini akan dilindungi oleh sistem. Sistem ini membantu pengguna dari segi menghantar pesanan atau notifikasi melalui aplikasi Blink. Smart Post Box ini menggunakan pengesan IR sensor. Smart Post Box ini juga mempunyai ciri keselamatan untuk mengurangkan kes kehilangan surat ataupun surat rosak. Ia juga dapat menjimatkan masa pengguna. Kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, Smart Post Box tanpa wayar ini memainkan peranan yang penting bagi memastikan pengguna peti surat dapat menyelamatkan surat mereka. Dahulu, pengguna peti surat akan menyusahkan mereka kerana pemeriksaan harian dilakukan. Kini, dengan adanya Smart Post Box ini, pengguna peti surat dapat memudahkan kerja mereka dan pada masa yang sama dapat menjimatkan masa. Dengan adanya Note MCU, IR sensor dan aplikasi Blink, Smart Post Box akan memberitahu pengguna terdapatnya surat yang dihantar. Cadangan. Saya mencadangkan Smart Post Box ini ditambah dengan sensor tambahan untuk mengelakkan surat daripada penuh. Untuk mengelakkan peti surat daripada penuh. Saya juga mencadangkan Smart Post Box ini ditambah dengan sensor keselamatan bagi mengelakkan surat hilang. Ini adalah milestone saya pada bulan Jun, iaitu SEM 4. Seterusnya, ini adalah milestone saya pada SEM 5. Ini adalah rujukan yang saya cari daripada internet. Ini adalah lakaran projek yang saya buat sebelum memulakan pembuatan projek. Ia akan daripada peti surat, dia akan pergi ke telefon pintar. Daripada yang bergantung daripada Wi-Fi. Okay, ini adalah coding saya. Saya membuat coding ini berdasarkan contoh yang ada daripada software IDE. Saya menggabungkan dan mengikut contoh di dalam internet. Saya meletakkan yang diperlukan adalah LCD, I2C, buzzer, IR sensor, iaitu ada on off, iaitu bagi meletakkan supaya dia kat. Okey, ini adalah coding saya. Saya menghasilkan coding ini berdasarkan example yang ada di dalam software IDE. Saya mencuba gabungkan dan inilah yang terhasil, iaitu saya meletakkan ESP8266 Blink kerana saya menggunakan aplikasi Blink, LCD, I2C, buzzer, IR sensor, dan saya juga meletakkan saya meletakkan ID Blink, dan saya juga meletakkan password dan juga address untuk Wi-Fi. Ini adalah juga coding saya seterusnya untuk menghasilkan paparan kepada LCD dan juga Blink. Okey, ini adalah manual pengguna. Saya membuat ini adalah untuk memudahkan pengguna bagi mengakses Lita dan juga Blink. Mula-mula kita akan cari aplikasi Blink di
App Store atau Play Store. Kedua, kenal pasti ikon seperti di sebelah dan pilih untuk install di dalam telefon pintar anda. Ketiga, pengguna akan dibekalkan ID dan kata laluan untuk mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Ini adalah contoh, boleh scan ataupun masukkan ID yang diberi. Okey, seterusnya, pengguna diberikan pilihan sama ada mahu menetapkan alamat Wi-Fi sendiri atau menukar Wi-Fi sedia ada yang dibawa itu. Seterusnya, aplikasi Blink telah tersedia semua fungsi yang ditetapkan dan pengguna akan mendapat IP address tambahan untuk mengakses di mana-mana telefon pintar lain. Maknanya di dalam Blink juga pengguna tidak perlu men-setup atau mengubah apa-apa di dalamnya kerana sudah ditetapkan. Akhirnya, produk ini siap dan boleh digunakan apabila pengguna menyambungkan bateri 9V. Detail ini hanya menggunakan bateri 9V sahaja. Itu dah adalah menu pengguna saya. Okey, ini adalah contoh projek diagram saya. Okey, ini adalah contoh gambar rajah projek saya. Okey, seterusnya saya akan menyediakan demo untuk projek saya di dalam video yang saya akan tunjukkan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Berusihan kat Matrik 03 DET F1100. Satu, saya akan buat demo tentang bertajuk Smart Post Box. Ini adalah saya punya bentuk projek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah projek saya. Saya akan persembahkan. Ini adalah Smart Post Box. Okey, ini adalah peti surat asalnya dan dilengkapi oleh komponen-komponen dan dijadikan Smart Post Box, iaitu peti surat pintar. Ini adalah IR sensor dan ini adalah LCD, dan di sini bawah adalah buzzer bagi bunyi, dan ini adalah power supply, ada LED di situ, dan di bawah di tengah-tengah ini adalah node MCU. Kita akan buka, kita akan zoom ke dalam. Ini adalah node MCU V2. Okey, dan ini adalah saya pakai 9V. Okey, litar ini hanya boleh boleh dipakai 9V. Dan kita akan cuba buat demo menghidupkannya. Cara menghidupkan dia senang saja. Kita akan pasang dengan bateri 9V dan dia akan hidup. Okey, di sini dia akan paparkan connecting dan tunjukkan paparan mailbox counter. Okey, sekarang di dalam ni memang dia tulis kosong kerana di dalam ini memang tiada surat. Okey, kita akan cuba masukkan surat satu persatu. Okey, ini adalah surat yang pertama. Okey, sekarang surat ni akan jadi satu counter. Dan kita akan cuba masukkan surat kedua untuk menunjukkan dia dalam kedudukan dua. Okey, sekarang ni dia ada dua. Kita masukkan lagi satu surat. Okey, sekarang ada nilai tiga. Okey, apabila surat-surat yang dimasukkan ini sudah dimasukkan, dia akan memberikan paparan. Okey, di dalam telefon pintar yang kita pakai. Okey, you got the email. Ataupun di atas sini, kita dia akan bagi tunjuk. Okey, dia akan di dalam telefon pintar ini juga akan menunjukkan 3. Menunjukkan nilai bilangan surat yang dimasukkan.
Okey, apabila kita sudah ambil surat itu di dalam peti surat ini, kita akan keluarkan. Kita boleh reset semula untuk menunjukkan dia dalam kedudukan kosong, dan LCD pun menunjukkan dalam keadaan kosong. Okey, itu sahaja saya punya demo. Sekian, terima kasih.